welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial untuk kuliah. Nah, aku ditemenin sama teman aku. Sini keluar, guys. Jadi sekarang kita mau bikin apa, guys? Makeup tutorial buat kuliah, kampus. Iya, menurut kita masing-masing. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama, kita pakai moisturizer dulu dari The Body Shop. Terus kita keringin dulu. Next kita mau pakai sunscreen dari L'Oreal. Aku dari Emina. Iya. Yeah. Udah dituangin. Long, katanya sih long wear gitu. Iya. Yeah. Hasilnya matte gitu kalau pakai ini. Kalau ya, lebih suka hasil yang dewy sih kalau pakai sunscreen. Kalau matte tuh asam ntar pas pakai BB cream itu keras tuh. Keras. Next kita mau pakai primer dari Emina. Aku dari Maybelline. Aku dari Emina. Maaf ya, aku tuh suka ke terusan pakai kle. Kalau kita mah sisanya gitu loh. Kalau aku cuma di bagian T-zone sama yang besar aja pada hari ini. Next aku mau pakai BB cream dari Sis to Sis, dari Emina, dari NYX yang Bare With Me Tinted Veil. Ini set Tinted Skin Veil. Set Light. Shade Peach Camel. Biasanya sih kalau aku ke kuliah sukanya natural gitu. Tapi belum kuliah aja biasanya. Iya. Jangan lupa sampai leher nanti kalian belang kayak cewek-cewek. Kayak pocong. Pocong. Pakai setengah dulu. Nah, aku suka ratain dulu begini baru pakai beauty blender. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka langsung diratain bareng-bareng karena bersama itu. Next aku mau pakai concealer dari Maybelline yang Instant Age Rewind. Aku pakai Fit Me dari Maybelline yang shade 10. Aku pakai Vocaloid yang shade natural 02. Mid cover. Aku sih pakainya dikit aja kayak. Iya benar, pakainya cuma buat nutupin dosa aja. Aku sih pakai tangan aja tetepnya. Oh, enggak jadi dia pakai sponge aja. Ya. Next aku mau pakai face mist dari LT Pro. Aku dari Lux Cream. Kalau aku pakai blush on dalam dulu, pakai liquid dari Perifera. Wanginya enak banget sih. Kayak vanilla. Jangan dijadiin parfum ya, guys. Nunggu mereka kering, aku pakai setting spray dari Maskrim. Ya, Maskrim. Next, kita bakal pakai bronzer ini dari Melanie. Aku dari Benefit. Aku dari Too Faced yang Kokoa Contour. Yang Collab. Aku campur ini sama ini sih. Iya, aku juga campur.
aku kalau pakai contour pasti gini. Gitu. Gitu, aku sambil melet-melet. Orang mau pakai contour kayak gini, dia pakai contour melet gimana ceritanya? Next aku mau pakai loose powder dari BLP. Aku dari Chanel. Aku dari KTH. Ya kalian tau lah. Next kita mau pakai eyebrow pencil dari Sasi. Ini yang shade charcoal. Iya. Yeah. Warnanya kayak gini. Next aku mau pakai mascara dari Sis to Sis. Ini yang set 01. Aku dari L'Oreal. Yang Lash Paradise. Maybelline yang Hyper Curly Volume Express. Next aku mau pakai blush on dari City Color. Aku dari SK yang okay. Shade Honolulu. Honolulu yang shade 03. Next aku mau pakai lip tint dari Maybelline. Ini yang shade 01. Aku pakai Dear Me yang Dear Wina. Tadi kamu enggak sempat. Iya. Ya sama dari Dear Me. Next aku mau ombrenya pakai Water Candy Tint. Aku dari Dear Me lagi. Next kita bakal pakai highlighter dari Sephora. Sephora. Ini yang set berapa, Beb? Delicate Glow. Delicate Glow. Kalian kalau mau pakai ya pakai aja kalau misalnya. Itu tergantung kalian mau yeah. Atau enggak. Iya. Yeah. Ini optional kalau kalian mau. Kalau kita kuliah sih biasanya kayak gini. Iya, yeah, biasanya kayak gini. Enggak sih aku. Iya. Iya. Yeah. Aku gak jarang pakai highlighter. Kenapa? Kalau aku orang yang okay. Tipe kalau enggak ada highlighter itu kayak muka tuh hampa. Kayak pake. Dunia hampa. Biar aja sekarang. Ya udah. Dunia hampa. Jadi oh my lord. Aku aja. Ini berbukti harga dan kualitas. Jadi guys, ini hasilnya dari makeup kita buat kuliah. Ya. Tapi bajunya enggak ya, jangan. Iya, jangan. Ini cuma buat konten. Iya. Jadi segini aja video dari kita, semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Bye!